Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kanjut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuyulah, gak usah pakai lama-lama lagi, kita kanjutkan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan dan Goyan yang pada saat ini sedang menyapu segel yang berada di antara ratusan dewa Taishu. Cahaya biru di mata Goyan pada saat ini menyelimuti ratusan sosok dewa Taishu. Segel yang tersegel di tubuh mereka juga pada saat ini tampak rentan dan segera roboh. Goyan pada saat ini segera berbicara kepada Xiaoyan, bisakah Xiaoyan mempelajari seni segel? Menurut Goyan, kekuatan spiritual Xiaoyan tidaklah lemah. Dengan begitu, maka Xiaoyan akan bisa menghapus segel sampah seperti ini tanpa melibatkan Goyan. Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah Goyan dan Xiaoyan berkata jika begitu permasalahannya ajari Xiaoyan. Goyan pada saat ini langsung menolak dan meminta Xiaoyan melupakan hal ini. Goyan tidak bisa mengajari Xiaoyan. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan bertanya mengapa Goyan tidak bisa mengajari Xiaoyan. Goyan sedikit merenung sebelum akhirnya berbicara dengan tegas kepada Xiaoyan. Goyan lanjut berkata bahwa sederhananya ia tidak tahu cara menghancurkan segel pada dewa Taishu ini. Tetapi meskipun begitu, ia bisa dengan mudah untuk menghancurkannya. Semua teknik segel terlarang secara alami akan muncul begitu Goyan membutuhkannya. Inilah yang disebut dengan sesuatu yang jenius dan bakat seperti ini tidak memiliki cara untuk diajarkan. Tentu Xiaoyan juga tahu apa yang pada saat ini dimaksud oleh Goyan. Xiaoyan pada saat ini hanya menghela nafas mendengar apa yang dikatakan oleh Goyan. Xiaoyan tidak ingin banyak basa-basi dengan Goyan dan Xiaoyan segera bergegas menuju ke arah tempat ratusan dewa Taishu berada. Di hadapan dewa Taishu, Xiaoyan pada saat ini mengenakan Void God Armor. Dengan menggunakan pikirannya, Xiaoyan secara acak mengirimkan instruksi ke salah satu dewa Taishu. Sesaat kemudian, kekuatan keabadian melonjak menuju ke arah Void God Armor milik Xiaoyan. Xiaoyan langsung merasa sangat gembira begitu Xiaoyan melihat hal ini. Selama Xiaoyan dapat memobilisasi energi dari dewa Taishu, Xiaoyan akan dapat mengambil sumber daya di tubuh mereka. Kekuatan keabadian yang dituangkan ke dalam Void God Armor juga segera dikirim oleh Xiaoyan ke pagoda pemurnian. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga mengirimkan lebih banyak pikiran kepada dewa Taishu. Para dewa Taishu pun segera membuka mulutnya yang besar dan secara langsung menyemprotkan seberkas cahaya ke arah Xiaoyan. Pancaran cahaya ini tidak memiliki kekuatan penghancur apapun, melainkan seluruhnya diubah oleh sumber energi dan kekuatan keabadian. Ini adalah energi yang lembut dan sesuai dengan harapan Xiaoyan, serta energi ini juga sangatlah murni. Xiaoyan menggunakan Void God Armor sebagai media sebelum akhirnya Xiaoyan menuangkan energi ini langsung ke pagoda pemurnian. Satu demi satu dewa Taishu pada saat ini membuka mulutnya yang besar dan menyemprotkan seberkas cahaya ke arah Xiaoyan. Di kehampaan yang luas di dalam pagoda pemurnian, pada akhirnya semakin banyak cahaya yang datang dari Xiaoyan. Bahkan permaisuri di kejauhan juga pada saat ini mengarahkan pandangannya ke arah Xiaoyan dengan penuh keterkejutan. Wajahnya yang tidak pernah menunjukkan ekspresi aneh pada saat ini menunjukkan keajaiban. Bahkan permaisuri juga tidak tahu bagaimana Xiaoyan bisa melakukan hal ini. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini hanya perlu menunggu suplai energi dari ratusan dewa Taishu. Xiaoyan juga tidak bisa merasakan apa-apa dan Xiaoyan pada saat ini merasa sedikit bosan. Xiaoyan memutuskan untuk melihat apakah ada harta karun di cincin penyimpanan yang ditinggalkan oleh Zuchi. Meskipun Xiaoyan tidak mendapatkan ingatan Zuchi, tetapi Xiaoyan pada saat ini berharap ada sesuatu di cincin penyimpanan Zuchi.
Kekuatan spiritual Xiaoyan pun segera menembus cincin penyimpanan milik Zuchi, tetapi Xiaoyan menemukan bahwa ada sebuah segel. Xiaoyan memerintahkan Goyan untuk menghancurkan segel tersebut. Dengan mudah Goyan menghilangkan segel tersebut dan kekuatan spiritual Xiaoyan segera mulai menyebar ke cincin penyimpanan. Meskipun Goyan merasa sedikit tidak enggan karena selalu dimanfaatkan oleh Xiaoyan, tetapi Goyan pada saat ini tidak memiliki pilihan lain. Goyan hanya bisa menatap ke arah Xiaoyan yang pada saat ini tampak sedang mengobrak-abrik cincin penyimpanan. Xiaoyan pada saat ini terkejut dengan apa yang pada saat ini dimiliki oleh Zuchi. Ada banyak sekali pil origin ki yang bertotal hingga ratusan miliar dan inilah yang paling mengejutkan Xiaoyan. Xiaoyan secara langsung memiliki ratusan miliar pil origin ki tanpa menyadarinya. Xiaoyan pun segera menggerakkan pikirannya dan Xiaoyan mengirimkan pil origin ki ini ke dalam pagoda pemurnian. Melihat di sekitar pada saat ini hanya ada sebagian kecil dari seluruh pagoda pemurnian lantai 13 yang bersinar terang. Energi yang sangat besar yang didapatkan dari permaisuri dan dewa Taixu tampaknya masih belum bisa memenuhi seluruh ruang. Xiaoyan benar-benar tercengang dengan kemampuan untuk menyimpan energi yang sangat luas yang dimiliki oleh lantai 13 pagoda pemurnian. Xiaoyan pun menghela nafas dan setelah Xiaoyan mengirimkan semua pil origin ki, Xiaoyan masih terus mengobrak-abrik cincin penyimpanan Zuchi. Xiaoyan menemukan banyak keterampilan bertarung tingkat di, tetapi Xiaoyan tidak membutuhkannya. Yang dibutuhkan oleh Xiaoyan pada saat ini adalah keterampilan bertarung tingkat Zuchi. Namun sangat disayangkan Xiaoyan tidak menemukan keterampilan bertarung tingkat Zuchi di dalam cincin penyimpanan milik Zuchi. Namun sesaat kemudian Xiaoyan juga menemukan slip batu giok yang berbentuk teratai dan Xiaoyan merasakan perasaan yang akrab yang datang darinya. Kilatan cahaya muncul di telapak tangan Xiaoyan dan slip batu giok berbentuk teratai ini muncul di telapak tangan Xiaoyan. Jiwa Xiaoyan segera menembus ke dalamnya dan mata Xiaoyan sedikit menyipit. Xiaoyan pun segera mengetahui informasi mengenai slip batu giok ini. Xiaoyan bergumam bahwa ini adalah formasi pembunuhan teratai penghancur. Meskipun metodenya sangat berbeda dengan teratai api milik Xiaoyan, ada banyak kesamaan dalam hal bentuk termasuk dengan ledakannya. Namun sesaat kemudian Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan kembali memasukkan slip batu giok ini ke dalam cincin penyimpanan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya karena harga yang harus dibayar dalam melakukan teknik ini terlalu tinggi. Diperlukan penghancuran diri dari klon untuk bisa melakukan teknik tersebut. Xiaoyan tidak ingin menghancurkan klon miliknya dan Xiaoyan tidak ingin mempelajari teknik tersebut. Xiaoyan pada akhirnya kembali mengobrak-abrik cincin penyimpanan milik Zuchi. Selain dari teknik tersebut ada juga teknik segel terlarang. Xiaoyan menemukan teknik formasi yang pada saat sebelumnya digunakan oleh Zuchi. Istana Dewa Pemburu juga telah mengandalkan formasi terlarang ini di dalam pertempuran. Sebuah gulungan muncul di tangan Xiaoyan yang bertuliskan formasi perubahan awan Sirus. Xiaoyan pun menyentuh gulungan tersebut dan Xiaoyan merasa seolah jiwanya sedang tersedot. Xiaoyan pun lanjut bergumam bahwa formasi ini sangat bagus dan ini mirip dengan keterampilan bertarung tim. Tetapi keterampilan ini membutuhkan banyak orang untuk membentuk formasi. Semakin banyak orang, maka akan semakin kuat kekuatan formasinya. Jika Xiaoyan memiliki kesempatan, maka Xiaoyan akan dapat menggunakannya di masa depan. Xiaoyan pada akhirnya kembali menyingkirkan gulungan formasi awan Cyrus. Sesaat kemudian, Xiaoyan kembali mengobrak-abrik serba-serbi dan Xiaoyan menemukan sarung tinju yang bersinar dengan cahaya aneh. Sepertinya benda ini masih baru dan Zuchi mungkin belum pernah menggunakannya. Xiaoyan mengeluarkannya dari cincin penyimpanan dan Xiaoyan segera meletakkannya di atas telapak tangannya. Jari Xiaoyan tiba-tiba menegang dan perasaan panas seketika melekat di tinju Xiaoyan. Xiaoyan pun bergumam bahwa sarung tinju ini merupakan benda yang cukup bagus. Tidak banyak senjata yang berbentuk seperti sarung tinju seperti ini. Sekarang tubuh Xiaoyan telah berhasil menembus keabadian dan dengan tambahan klon dewa asli,
Kekuatan tubuh Xiaoyan benar-benar ditingkatkan dan jika tinju ini ditambahkan ke dalam kekuatan Xiaoyan, maka 82 tinju para dewa akan semakin kuat. Xiaoyan pun menghela nafas dan Xiaoyan pada saat ini terus-menerus mengobrak-abrik cincin penyimpanan Zuci. Ada sangat banyak puing-puing yang berada di dalam cincin penyimpanan Zuci. Tetapi sebagian besar dari item-item yang ada benar-benar tidak berguna. Namun sesaat kemudian, Xiaoyan pada saat ini menemukan benda lain yang merupakan sebuah cincin. Alasan mengapa Xiaoyan segera mengeluarkannya adalah karena Xiaoyan merasakan fluktuasi jiwa yang kuat yang memancar dari cincin. Xiaoyan pun segera memegang cincin di tangannya. Xiaoyan melihat cincin tersebut dan setelah ragu-ragu sejenak, Xiaoyan pada saat ini berniat untuk menyelidiki gidinya lebih lanjut. Goyan juga pada saat ini tiba-tiba muncul di bahu Xiaoyan dan ketika ia melihat cincin di tangan Xiaoyan, Goyan segera mengeluarkan suara yang sedikit mengejutkan. Goyan bergumam mengapa cincin ini terasa begitu familiar. Xiaoyan pun sedikit menoleh dan bertanya apakah Goyan mengenalinya dan benda apakah ini. Goyan menggelengkan kepalanya dan sosoknya berkata bahwa ia tidak tahu apakah ini. Tetapi aura jiwa di dalamnya terasa familiar bagi Goyan. Xiaoyan pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk menggunakan kekuatan spiritualnya. Xiaoyan ingin tahu apa yang sesungguhnya berada di dalam cincin penyimpanan ini. Begitu kekuatan spiritual Xiaoyan menembus ke dalam cincin penyimpanan, kekuatan hisap yang kuat juga pada saat ini segera datang dari cincin penyimpanan. Xiaoyan langsung merasa kehilangan pusat gravitasinya dan seluruh tubuh Xiaoyan ditarik oleh sesuatu kekuatan. Xiaoyan segera menarik jiwanya, tetapi Xiaoyan benar-benar tidak bisa melakukannya. Kekuatan yang lebih kuat sepertinya menarik jiwa Xiaoyan dan Xiaoyan segera meminta tolong kepada Goyan. Goyan pun segera bertindak dan Xiaoyan pada akhirnya berhasil selamat dari kekuatan hisap yang begitu kuat. Setelah terpisah dari perasaan misterius ini, Xiaoyan pada akhirnya dipenuhi dengan keringat dingin. Perasaan ini sangat tidak nyaman dan tidak terkendali. Xiaoyan pun menatap ke arah cincin di telapak tangannya dengan tatapan ngeri. Xiaoyan tanpa sadar bergumam, apakah sesungguhnya yang berada di dalam benda ini? Goyan pada saat ini sedikit merenung seolah-olah sedang mengingat sesuatu. Setelah beberapa saat, akhirnya Goyan sepertinya mengingat mengenai benda ini. Goyan segera berkata bahwa sepertinya ini adalah subjiwa dari Gua Void. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening dan meminta Goyan untuk menceritakan kepada Xiaoyan secara detail. Perasaan sebelumnya benar-benar mengejutkan Xiaoyan hingga bahkan pada saat ini, Xiaoyan masih merasa jiwanya gemetar dan Xiaoyan khawatir jiwanya akan hancur jika Xiaoyan tidak buru-buru menariknya. Sementara itu Goyan pada saat ini segera kembali mulai menjelaskan kepada Xiaoyan. Goyan berkata bahwa ini adalah milik salah satu dari 9 asal mula jiwa di dunia. Xiaoyan terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Goyan, sementara Goyan pada saat ini kembali menjelaskan. Goyan berkata bahwa seperti namanya, ia memiliki tujuan yang sama dengan jantung api milik Xiaoyan. Ini juga merupakan salah satu asal mula dari dunia. Xiaoyan yang mengerutkan kening pada saat ini segera menyadari sesuatu. Xiaoyan lanjut berkata bahwa dengan memperoleh jiwa suci seperti ini, seharusnya bisa meningkatkan kekuatan spiritual Xiaoyan. Goyan menganggukkan kepalanya dan menjelaskan bahwa tidak hanya kekuatan spiritual yang akan ditingkatkan, tetapi kemampuan jiwa dari lubang hampa juga dapat diperoleh. Xiaoyan akan bisa melakukan perjalanan dalam waktu singkat melalui lubang hampa. Perjalanan melalui lubang hampa ini dapat mencapai kecepatan perpindahan yang lebih cepat daripada lubang cacing. Semakin kuat kekuatan jiwanya, maka akan semakin jauh jarak yang bisa ditempuh melalui kehampaan. Xiaoyan mengangkat sedikit alisnya mendengar penjelasan dari Goyan. Jika Xiaoyan bisa berteleportasi di kehampaan, itu benar-benar akan mempersingkat waktu perpindahan Xiaoyan. Hal ini akan memainkan peran yang luar biasa di dalam pertempuran.
Xiaoyan pun terus bertanya kepada Goyan, bagaimana Xiaoyan bisa mengendalikan jiwa Gua Void ini? Goyan pada saat ini menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin Goyan mengetahuinya? Apakah menurut Xiaoyan, Goyan adalah sosok yang mengetahui segalanya? Memikirkan namanya saja sudah membuat Goyan pada saat ini merasa pusing. Ia juga telah mencoba yang terbaik dan fluktuasi yang datang dari cincin ini bukanlah lubang kehampaan sesungguhnya. Ini adalah merupakan subjiwa. Tetapi meskipun begitu, sebaiknya Xiaoyan pada saat ini jangan mengambil tindakan. Jiwa Xiaoyan akan jatuh ke dalam lubang kehampaannya. Akan sangat sulit bagi jiwa Xiaoyan untuk melarikan diri dari lubang kehampaan dengan kekuatan spiritual Xiaoyan saat ini. Xiaoyan pada saat ini kembali menyipitkan matanya dan Xiaoyan benar-benar tidak menyangka mengenai hal ini. Namun meskipun begitu, Xiaoyan tampak terlihat pemasaran dan Xiaoyan berniat untuk kembali memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam cincin penyimpanan. Xiaoyan juga lanjut berkata kepada Goyan bahwa ketika Xiaoyan memanggil Goyan, Goyan harus segera mengambil tindakan dan membantu Xiaoyan mengeluarkan jiwanya. Xiaoyan ingin melihat apakah Xiaoyan pada saat ini bisa mengendalikannya. Tanpa menunggu persetujuan dari Goyan, kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini kembali memasuki cincin penyimpanan. Xiaoyan juga langsung merasakan pusing yang kuat ketika Xiaoyan memasukkan jiwanya ke dalam cincin. Xiaoyan juga memutuskan untuk tidak melawan dan Xiaoyan pada saat ini merasakan adanya perasaan aneh. Xiaoyan pada saat ini mengulurkan telapak tangannya dan lingkungan di hadapan Xiaoyan pada saat ini tampak berubah. Xiaoyan seperti berada di dalam sepotong kapas lembut dan Xiaoyan bahkan bisa menyentuhnya. Xiaoyan pun pada saat ini segera menjelajahi tempat di sekitar dan setelah beberapa saat, Xiaoyan melihat ada banyak titik yang muncul di hadapannya. Xiaoyan juga menyadari bahwa ini tampaknya merupakan sebuah kehampaan dan Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut. Pada saat ini kehampaan yang terhenti segera berubah menjadi cahaya di mata Xiaoyan. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam dan Xiaoyan pada saat ini segera memanggil Goyan. Xiaoyan tidak dapat mengekstraksi jiwanya dengan kekuatan sendiri. Pakaian Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar basah dipenuhi oleh keringat. Cahaya pada saat ini muncul di mata Xiaoyan dan Xiaoyan tidak menyangka bahwa subjiwa Gua Void ini benar-benar bergerak sejauh itu. Xiaoyan juga pada saat ini menyadari bahwa jika Xiaoyan bisa memperoleh hal ini, Xiaoyan pasti dapat berteleportasi lebih jauh. Tetapi sebelum Xiaoyan bisa mendapatkannya, Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus berjuang untuk mengendalikannya. Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa kurang kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual Xiaoyan terus-menerus tersedot dan Xiaoyan hanya bisa memanfaatkan kekuatan Goyan. Sementara itu di sisi lain, Goyan pada saat ini bergumam bahwa ini adalah asal mula jiwa di dunia. Bagaimana mungkin bisa Xiaoyan begitu mudahnya menelan sosok tersebut? Jika Xiaoyan benar-benar ingin melakukannya, maka Xiaoyan benar-benar akan menderita. Begitu selesai berbicara, Goyan pada akhirnya berniat untuk segera mengambil tindakan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini meraung karena kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini tampaknya hanya tersisa kurang dari 20%. Begitu Goyan hendak mengambil tindakan untuk membantu Xiaoyan, kekuatan jiwa yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Xiaoyan. Goyan tertegun sejenak dan ia bisa merasakan kekuatan jiwa yang memancar dari tubuh Xiaoyan. Begitu kekuatan ini muncul, perasaan keakraban yang aneh juga terasa oleh Goyan. Goyan pun merenung sejenak sebelum akhirnya berpikir bahwa kekuatan jiwa ini sangat aneh. Kekuatan ini memiliki perasaan yang istimewa. Goyan tidak bisa menggambarkannya, tetapi rasanya sangat aneh. Setelah beberapa saat mengingat dan merenung, Goyan pada akhirnya segera melayang di hadapan Xiaoyan. Mata Xiaoyan tertutup rapat sebelum akhirnya sosok Goyan terkejut. Goyan kembali bergumam bahwa kekuatan jiwa yang dipancarkan oleh Xiaoyan ini seharusnya adalah kekuatan jiwa dari Goyan. Pantas saja ia merasakan adanya perasaan familiar.
ini adalah kekuatan spiritual Goyan dan bagaimana Xiaoyan bisa memiliki kekuatan jiwa Goyan dan kapankah Xiaoyan mencurinya? Goyan pada saat ini benar-benar merasakan kebingungan setelah merasakan kekuatan spiritual Xiaoyan. Sementara itu, kekuatan jiwa yang meledak dari Xiaoyan saat ini tidak meluap dari Goyan. Kekuatan ini berasal dari tempat lain dan Goyan juga tidak mengetahuinya. Kekuatan spiritual Xiaoyan melonjak seketika dan kekuatan spiritual yang kuat langsung mencabut kekuatan jiwa dari Gua Void. Kekuatan spiritual yang kuat ini juga langsung menyelimuti seluruh sosok dari Gua Void. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga mulai merasakan bahwa kekuatan jiwa Gua Void pada saat ini mulai menyatu dengan jiwa Xiaoyan. Kekuatan spiritual Xiaoyan yang runtuh pada akhirnya kembali terisi dengan cara instan. Tetapi meskipun begitu, kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini tidak menerobos ke tingkat suci. Kekuatan spiritual Xiaoyan masih berada di keadaan di, tetapi kekuatannya lebih kuat daripada sebelumnya. Setelah merasakannya lebih jauh, Xiaoyan tampaknya pada saat ini berada di setengah langkah ke tahap suci. Dengan begitu, yang diperlukan oleh Xiaoyan untuk menerobos ke keadaan suci hanyalah sebuah peluang. Xiaoyan pada akhirnya perlahan-lahan membuka matanya. Saat ini ada cahaya biru yang berkedip di mata kiri Xiaoyan. Melihat mata kiri Xiaoyan ini, Goyan tiba-tiba mengerti alasan kemunculan kekuatan spiritual Xiaoyan yang tiba-tiba. Pada saat sebelumnya, begitu Xiaoyan berada di ambang batasnya, Xiaoyan juga hendak menyerah. Namun bersama dengan hal tersebut, Xiaoyan tiba-tiba bersentuhan dengan kekuatan ini. Dengan sebuah pemikiran, kekuatan jiwa yang kuat pada akhirnya mengalir seperti air pasang dalam sekejap. Dengan bantuan kekuatan jiwa inilah, Xiaoyan pada akhirnya mampu menembus pertahanan diri dari jiwa Gua Void. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan Xiaoyan pada akhirnya bergumam karena Xiaoyan telah menelan sub jiwanya. Xiaoyan harus menemukan cara untuk menemukan jiwa utama setelah kembali ke Sensi. Jika Xiaoyan bisa mendapatkan jiwa utama dari jiwa Gua Void, itu pasti akan membantu kekuatan jiwa Xiaoyan menerobos ke keadaan suci. Xiaoyan pun menghela nafas dan Xiaoyan pada saat ini segera mengesampingkan permasalahan ini. Bersama dengan Xiaoyan yang melahap jiwa, Xiaoyan sebenarnya telah menghabiskan banyak waktu tanpa menyadarinya. Sebagian besar dari ratusan berkas cahaya pada saat ini telah menghilang. Pada akhirnya semua Dewa Taisu pada saat ini telah menghabiskan seluruh energinya. Energi mereka semua telah ditransfer, tetapi meskipun begitu, dengan banyaknya energi ini masih belum bisa memenuhi seluruh ruang yang berada di Pagoda Pemurnian. Xiaoyan juga pada saat ini tersenyum puas dan setelah memanen energi dari ratusan Dewa Taisu, perjalanan Xiaoyan di alam sejati Xuan Yin benar-benar akan berakhir. Xiaoyan pun perlahan berdiri dan Xiaoyan melihat ke sekelilingnya. Permaisuri telah lama menghilang, tetapi meskipun begitu, masih banyak prajurit yang pada saat ini masih belum memutuskan untuk pergi. Mereka tahu betul bahwa ini mungkin pertemuan terakhir mereka dengan permaisuri. Mulai sekarang mungkin tidak akan ada lagi permaisuri di alam sejati Xuan Yin. Sementara itu kelinci Bing Yun pada saat ini segera datang ke sisi Xiaoyan dan Xiaoyan juga tidak banyak berbicara. Xiaoyan segera menaiki kelinci Bing Yun dan sosok Xiaoyan pada saat ini segera melesat pergi. Yu Xuan juga masih terus mengikuti Xiaoyan sebelum akhirnya mereka segera menghilang di tengah kehampaan. Setelah beberapa saat, Xiaoyan pada akhirnya benar-benar sampai di sebuah kehampaan di mana tidak ada sosok yang berkeliaran. Barulah ketika pasukan dari permaisuri tidak terlihat, sosok permaisuri perlahan muncul dan berdiri di samping Xiaoyan. Permaisuri tidak langsung berbicara, tetapi tetap diam untuk waktu yang lama. Sesaat kemudian, permaisuri pada akhirnya bergumam bahwa perasaan mengucapkan selamat tinggal sungguh tidak nyaman. Mata permaisuri pada saat ini terlihat berbinar-binar. Kali ini ia benar-benar mengucapkan selamat tinggal pada para prajuritnya. Sesaat kemudian permaisuri tidak mampu menyembunyikan kesepian di wajahnya dan bergumam bahwa ini adalah dua perpisahan. Begitu permaisuri selesai berbicara, lengan kuat Xiaoyan segera melingkari pinggang permaisuri.
Sentuhan lembut menari-nari di ujung jari Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini bergumam bahwa sebelum mereka mengucapkan selamat tinggal, sebaiknya mereka pada saat ini melakukan sesuatu yang perlu mereka lakukan. Permaisuri pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan senyum manis. Permaisuri pada saat ini tidak menanggapi Xiaoyan dan hanya melambaikan lengan bajunya. Ruang di sekitar mereka pada saat ini seketika terdistorsi dan sebuah penghalang terbentuk. Xiaoyan juga yang menempati 70% jiwa di tubuh Yushuan pada saat ini segera menarik Yushuan menjauh. Yushuan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit dan meskipun ia tidak bisa melihat Xiaoyan dan permaisuri, tetapi ia tahu pada saat ini mereka sedang dokter-dokteran. Kelinci Bingyun juga pada saat ini hanya bisa berdiam diri dan berubah menjadi kasur yang empuk. Bulu-bulu halusnya pada saat ini membuat Xiaoyan dan permaisuri merasa sangat nyaman. Entah berapa lama waktu telah berlalu sebelum akhirnya sosok Xiaoyan dan permaisuri pada saat ini kembali muncul. Permaisuri pada saat ini segera memeluk Xiaoyan. Sosoknya lanjut berkata, "Bisakah Xiaoyan tidak kembali ke sensi?" Xiaoyan tertegun sejenak sebelum akhirnya Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Xiaoyan berkata bahwa ada banyak sekali orang di sensi yang sangat penting bagi Xiaoyan dan Xiaoyan harus kembali. Permaisuri pun menundukkan kepalanya dengan suara yang bergetar. Sosoknya berkata bahwa ia mengerti. Gu Zhongsheng juga pada saat itu berkata seperti ini. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tertegun dan tubuh Xiaoyan menjadi kaku. Sesaat kemudian Xiaoyan segera bertanya, "Bisakah Yuan Er memberitahu Xiaoyan dengan jelas keadaannya saat ini?" Dengan begitu mungkin Xiaoyan bisa menemukan cara untuk membawa Yuan Er bersama dengan Xiaoyan. Xiaoyan pasti akan bisa menghidupkannya kembali ketika Xiaoyan kembali ke dunia sensi. Melihat Xiaoyan yang terlihat serius, permaisuri pada saat ini mengulurkan tangannya untuk menyeka air mata di sudut matanya. Permaisuri pada saat ini segera berkata bahwa Xiaoyan dapat mengingat penampilan cantik permaisuri. Selain itu, permaisuri juga sesungguhnya telah melepaskan semua harapan. Jika hidup tidak ada artinya, maka tidak perlu terus adanya hidup. Ia telah secara pribadi menghancurkan tubuhnya, begitu pula dengan jiwanya. Ia juga pada saat ini telah memutuskan untuk tidak lagi memiliki hidup dan pergi serta menghilang sepenuhnya. Ia ingin meminta maaf kepada Xiaoyan karena ia tidak menyangka bahwa ia akan bisa merasakan perasaan ini. Permaisuri sesungguhnya hanya ingin menggoda Xiaoyan pada awalnya. Ia tidak menyangka pada akhirnya ada benih cinta yang memercik di dalam hati permaisuri. Ia juga pada saat ini berharap Xiaoyan tidak akan menyalahkan permaisuri. Permaisuri pada saat ini hanya berharap bahwa ia akan selalu tampil cantik di dalam setiap ingatan Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini tertegun dengan mata yang berbinar, tetapi Xiaoyan masih tidak mau menyerah. Xiaoyan lanjut bertanya, apakah tidak ada jalan lain sama sekali? Apakah benar-benar tidak ada sedikit pun harapan untuk membangkitkan permaisuri? Permaisuri menghela nafas dan berkata bahwa ini adalah tubuh spiritualnya. Yang tersisa hanyalah kekuatan dan ingatan di hidupnya. Tidak ada jiwa utama atau sisa jiwa dan hanya ada kesadaran. Bahkan Gu Zhongsheng juga tidak akan dapat melakukan hal tersebut. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam dan Xiaoyan hanya bisa menghibur permaisuri. Xiaoyan berkata bahwa meskipun tidak ada jejak jiwa dan hanya yang tersisa kesadaran, semua yang terjadi di antara mereka adalah nyata. Dengan begitu, maka Xiaoyan akan terus-menerus mengingat Yuan Er seumur hidupnya. Permaisuri menggigit bibirnya dan kemarahan pada saat ini berkilat di matanya. Sosoknya pada saat ini benar-benar tidak tahan dengan perpisahannya dengan Xiaoyan. Permaisuri pada akhirnya segera kembali memeluk Xiaoyan dengan erat, begitu juga dengan Xiaoyan. Sementara itu kelinci Bingyun membawa Xiaoyan ke bintang tempat di mana Xiaoyan pertama kali tiba di dunia sejati Xuanyin. Ini adalah tempat pertama kali Xiaoyan masuk dan dari tempat inilah Xiaoyan pergi keluar.
Ketika tiba waktunya bagi mereka untuk benar-benar berpisah, Xiaoyan pada saat ini merasa semakin enggan. Xiaoyan memeluk permaisuri semakin erat. Xiaoyan tidak ingin melepaskan permaisuri karena Xiaoyan tahu bahwa tidak akan ada lagi kesempatan untuk bertemu di masa depan. Begitu pikiran ini muncul, air mata di mata Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar tidak bisa berhenti mengalir. Sementara itu, permaisuri tersenyum lembut untuk terakhir kalinya dan berbicara kepada Xiaoyan. Sosoknya berkata bahwa ia telah mencintai Xiaoyan di sepanjang hidupnya. Ia telah mencintai Xiaoyan di kehidupan yang lalu, baik di kehidupan ini. Ia juga akan memberi Xiaoyan berkah terakhir kalinya sebelum permaisuri pergi. Ia akan menyerahkan dirinya kepada Xiaoyan dan hanya ini yang bisa dilakukan oleh permaisuri. Begitu perkataannya terdengar, Xiaoyan merasa lengannya pada saat ini kosong. Sosok permaisuri benar-benar berubah menjadi ketiadaan. Xiaoyan menatap ke arah permaisuri yang pada saat ini menyatu ke dalam tubuh Xiaoyan. Sosok permaisuri benar-benar menghilang dan Xiaoyan segera berteriak agar Yuan Er jangan melakukan hal ini. Hanya ada suara dari permaisuri yang pada saat ini terdengar di telinga Xiaoyan dan ini merupakan perkataan terakhir dari permaisuri. Permaisuri berkata bahwa cerita mereka harus berakhir di sini. Ini adalah energi dunia milik permaisuri dan sekarang semuanya diberikan kepada Xiaoyan. Ia adalah wanita yang bernama Chen Xian Yuan dan ia adalah istri Xiaoyan. Suara permaisuri pun melemah dan mata Xiaoyan pada saat ini menjadi panik. Xiaoyan membuka mulutnya lebar-lebar dan berniat untuk berteriak. Tetapi pada akhirnya suara Xiaoyan seolah-olah tersangkut di temboloknya dengan rasa sakit di hatinya yang datang seperti gelombang pasang. Perpisahan datang selalu dengan tiba-tiba tetapi sepertinya tidak peduli bagaimanapun cara mengucapkan selamat tinggal. Hal ini pada akhirnya benar-benar tidak lagi dapat bisa diterima. Xiaoyan pun mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri dan Xiaoyan lanjut bergumam bahwa Xiaoyan bahkan belum mengucapkan selamat tinggal pada Yuan Er. Sebelum Xiaoyan benar-benar tenang, kaki Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba menginjak kehampaan. Kelinci Bing Yun telah berubah menjadi bentuk manusia dan tampak seperti gadis kecil yang imut. Kelinci Bing Yun juga pada saat ini pergi meninggalkan Xiaoyan dan Xiaoyan hanya berdiri sendirian. Xiaoyan melihat kehampaan di alam sejati Xuan Yin. Hanya dalam waktu beberapa ratus tahun, Xiaoyan meninggalkan kenangan yang tak terhapuskan di tempat ini.